Kawanan monyet liar ini masuk pemukiman akibat kelaparan di Desa Nepa, Kecamatan Banyu Atas, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Bahkan kawanan ini juga melakukan perusakan fasilitas umum serta mencuri makanan dengan membuka atap rumah warga lalu masuk ke dalam dapur. Kehadiran kawanan monyet ekor panjang ini pun diakui warga sudah sangat meresahkan. Bahkan anak-anak sudah tidak berani bermain di halaman rumah karena takut diserang dan melukai mereka. Warga menduga kawanan monyet berasal dari wisata Kera Nepa yang hanya berjarak 500 meter dari pemukiman. Sampai saat ini kawanan monyet dibiarkan saja karena warga takut mengusirnya. Warga berharap pemerintah segera mengatasi kemunculan monyet ini agar aktivitas bisa normal kembali. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan.